Banyak orang yang mau jadi pejabat itu justru karena mereka punya gaya hidup tertentu gitu ya, standar hidup tertentu yang menurut orang-orang, mungkin masyarakat secara umum itu menganggapnya hanya bisa dicapai kalau menjadi pejabat gitu. Itu adalah statement gitu, atau cara orang menunjukkan kekuasaan yang mereka punya, atau ya kekuatan ekonomi yang mereka punya gitu. Meskipun kadang mungkin tidak dilakukan oleh pejabatnya langsung, tapi anggota keluarganya melakukan itu gitu. Anaknya misalnya, saudara kandung, suami istri gitu ya. Di sisi lain, tidak ada cukup peraturan yang mengikat bagi pejabat publik, PNS atau ASN itu yang menempatkan mereka sebagai subjek yang bertanggung jawab atas informasi terkait harta kekayaan yang mereka sampaikan. Kalau misalnya tidak ada mekanisme pengecekan gitu ya, kemudian klarifikasi, intinya adalah mekanisme kontrol atas laporan yang disampaikan oleh pejabat publik, ASN atau PNS, itu tentu saja tidak ada pertanggungjawaban yang dapat dimintakan secara optimal. Ya tentu gaya hidup mewah itu jadi sesuatu yang di apa ya diberikan ruangnya gitu. Memang ruangnya itu diberikan oleh regulasi gitu maupun institusi.